Siva Kennedy di sini. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Siva Kennedy. Untuk teman-teman yang udah subscribe, pasti tadi dapat pemberitahuan kan setiap ada video baru. Salah satunya video ini. Hari ini jam 4, Siva baru pulang kuliah ya. Jadi satu bulan ini memang ada kuliah terintegrasi gitu sebelum masuk ke rumah sakit ya. By the way, ini jilbabnya udah udah nggak simetris ya. Terima kasih Auni, ini Auni yang beliin, kasih hadiah buat Kak Siva. Ini ada baju putih lagi pakai dia. Iya, soalnya baru disetrika kemarin, jadi Siva gantungin di situ. Sebenarnya dari pagi ya lumayan, tadi jam 7 kelasnya, jam 6, jam setengah 7 tadi udah ready jalan. Nah, kebetulan sekarang Siva itu keterangan. Nah, kebetulan sekarang karena masih kayak kuliah gitu di kampus satu bulan ya sebelum masuk rumah sakit, jadi ada namanya perkuliahan integrasi ya. Jadi satu bulan kita kuliah gitu dari pagi sampai sore kurang lebih, dan lumayan capek ya, lumayan ya, dari jam 7 sampai jam setengah 5, jam 4-an lumayan ya. Dan tadi Siva mampir beli sayur, teman-teman mau lihat nggak? Bentar ya. Nah, jadi ini real life ya, daily life. Aku beli telur. Di sini telur harganya 1.000-2.000, kalau beli 10 berarti 19.000. Terus Siva juga beli kentang. Ya, sayur yang ini aja sih, yang bisa direbus gitu, dikukus ya kan. Kebetulan ada minci kom. Terus ini ada sayur sawi. Ini berapa ya harganya? Kemarin beli sayur sawi di mall besar itu Rp8.000. Kalau ini aku nggak tahu berapa. Dan ini beli di warung tadi. Terus aku beli daun bawang. Karena ya kan, karena di sini kan aku nggak masak nih. Untuk saat ini untuk tidak memungkinkan gitu kondisinya masak, dan aku nggak ada kompor. Cuma ada masak nasi itu apa namanya, rice cooker ya kan. Jadi aku bisa memasak selingan ya sayur-sayur kayak gini daripada ayam geprek terus gitu kan. Nggak sih, nggak juga sih, aku nggak bisa makan ayam geprek sering-sering ya. Kayak ayam cabai merah gitu, terus ayam bakar, ikan gitu kan. Kali-kali pengen sayur-sayuran kayak gini, jadi aku beli di warung ya kan. Sama ada daun bawang gitu kan. Nah, kemarin itu aku beli di mall, itu lumayan sih. Nah, ini ada bagian piring-piring gitu ya, belum terlalu disusun sih. Nah, ini ada timun. Ini timunnya cuma 6.500, ada 15. Timunnya ini enak, yang kayak timun manis gitu loh, kecil-kecil bijinya. Aku dulu suka nih makan kalau sama nenek aku pas aku SD. Itu misalnya makan nih pakai ayam goreng, cabe atau ikan teri cabe. Biasanya tuh ini lalapannya. Jadi aku suka ini. Murah ya, 6.500. Terus ini. Nah, ini
Jadi kemarin pas di mall itu aku beli sayur-sayuran yang gak gampang busuk ya. Jadi aku bisa tumis, aku bisa rebus-rebus gitu. Ini 2.400 ya kan. Jadi kalau lapar tengah malam cemilannya masak sayur ya. Terus ini 2.400 murah kan. Terus kemarin aku beli apa nih? Beli pir, aku beli 2 aja yang cukup gede ya, 11.000-an. Itulah ya, jadi kadang aku stok gitu kan, kalau lagi pergi ke transport beli ini gitu. Aku suka sih masak-masak kayak gitu. Terus ini ada bihun, ini bihun jagung, aku suka. Jadi pas aku zaman kuliah dulu S1, kalau lagi mager keluar, aku nih stok nih bihun jagung ini. Jadi kayak aku bikin mie sop ala-ala gitulah ya. Hai guys, kita lagi nunggu film. Bang Habib tuh pengen nonton film Limo Sekawan. Katanya sih dia dari video horor-horor fun. Katanya gitu, horor-horor komedi. Sebenarnya sih tuh nggak terpikir mau nonton Bang Habib. Oke lah, kita tunggu dulu filmnya. Teman-teman, kita nih lagi di mall apa? Transmart ya? Transmart Padang. Tuh view bawahnya. Kita di lantai atas ya guys, di lantai atas. Terus ada itu playgroundnya. Tuh. Tapi kalau aku sih nggak berani naik yang ngeri-ngeri. Aku juga larang Bang Habib.